Warga Dusun Bogor, Desa Betiharjo, Tuban, Jawa Timur, dihebohkan dengan penemuan sebuah gua di kawasan tambang batu kapur di desa mereka. Warga yang mendengar penemuan gua berbondong-bondong dan silih berganti melihat dan masuk ke dalam gua. Untuk masuk ke gua, warga harus antri dan melewati sebuah lubang berdiameter sekitar setengah meter. Bagian dalam gua terbilang luas dan panjang, mampu menampung 50 pengunjung. Gua dihiasi batu menyerupai kristal. Jika batu diberi cahaya, batu akan memputarkan warna kuning. Diperkirakan batu menyerupai kristal bernama batu hitam. Lalu digali, ternyata ada lubang. Nah, lubang itu ternyata dimasukin bambu dalam. Lalu ternyata di dalamnya ada banyak. Terus ini guanya panjangnya sampai berapa, Pak, ini, Pak? Ya, sekitar baru ini ditemukan ya sekitar 20-an meter. Nah, ini guanya bagus banget, banyak. Apa ya, kayak batu kristalnya gitu, mungkin apa-apa lagi gak kena cahaya. Ini tahu dari mana, Pak? Awalnya dari ini, dari media sosial. Katanya ada yang nemukan gua di sini, yang masuk ke sini. Gua pertama kali ditemukan penambang batu umbung atau batu kapur. Gua berada di lahan tambang batu kapur milik Firman, warga setempat. Gua diberi nama Putri Lintang. Demikian laporan Imam Zizki dari Tuban, Jawa Timur.